Itu cek kasutnya. Okey, untuk acara seterusnya kita akan menjemput ini acara special untuk pada malam ni, deklamasi sajak. Dengan ini kita akan menjemput pendeklamasi Datuk Zainuddin Abdul Rahman ataupun Din 70 dengan sajaknya yang bertajuk Kembali kepada waktu. Beliau akan diiringi oleh pelajar daripada Sedar yang akan bermain flute. Sepira silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajak ini asal sajak santai, ditulis oleh dua orang bekas penuntut kita. Seorang kita panggil Abang Lee. Abang Lee ini Datuk Mamat Ghazali Tengganu, baru dapat anak seorang. Tahniah pada beliau, dia tak ada pada malam ini. Dan seorang lagi Cikgu Jalil Morah. Dan saya akan mainkan sajak, dua-dua sajak ini dalam satu sajak. Jadi kita namakan Kembali Kepada Waktu. Di sini hari ini kita kembali kepada suatu waktu, meniti usia nostalgia yang dirindu. Di sini hari ini kita bertemu di antara yang ada dan tiada, suka duka liku kembara usia di layar cerita. Ada cerita seribu warna, ada jasa seribu rupa. Hari ini kita menyelak dari masa. Siapa duduk rumah bendahara? Siapa duduk rumah Laksamana, rumah Sultan, rumah Syah Bandar, rumah Temenggung? Dalam kelas kita, kakak duduk di sebelah saya? Tidak, saya duduk di sebelah dia. Kabur segala diabui masa. Apa jadi kepada si Polan kawan kita itu? Dengar cerita, kapalnya tenggelam, lunasnya kandas, terlanggar batu karang. It does not matter, brother. It is not the end of the world. Just remember, once a Sedarian, always a Sedarian. Di suatu malam itu, siapa yang curi poster Saira Banu? Siapa dah lupa jadi jambu? Sudah lupa, melupakan malu. Tapi abang buli aku ingat sampai mati. Ingat prefek yang tangkap anda, prefek cabut, kawan tak siapa sampai tua lah. Siapa kemarin kena public caning? Akulah. Kau jangan bising, masih aku ingat masa kena menungging. Ingatkah peristiwa jadi samsing, mogok dan hempas pinggan piring? Manakan tahan, lepas makan sardin pula sardin lagi sardin, lepas roti majrin pula roti majrin lagi roti majrin, sahur pula gonya daging liat bak nak patah taring. Sampai hati pakcik boyong buat kita begini. Mentang-mentanglah kami anak miskin, marhain semua. Peristiwa mogok 1961 menjadi igawan negeri pentadbir sekolah. Belum ada lagi anak sekolah menyatakan rasa kecewa sedemikian rupa. Pelajar sedang mogok dan memulakan kelas menjadi tajuk akhbar dan radio. Namun harganya sangat mahal, perlu dibayar. 9 pelajar digugurkan apabila kita kembali ke sekolah.
Setelah 6 minggu dihantar pulang ke kampung, mereka berkorban dan terkorban. Namun usaha mereka tidak sia-sia. Selepas itu sedar berubah mengajar. Pengeluar dan beberapa guru ditukar. Apapun kita masih rasa kecewa. Mengapa rakan-rakan kita dianggap jebat? Salahkah mereka menyatakan yang benar? Sedangkan yang dipinta memang sepatutnya ada seperti sekolah-sekolah lainnya. Mengapa kita dianaktirikan? Hanya kerana kita menumpang di kampus orang? Kisah menumpang dan berpindah randah ini amat kita rasakan sekali. Bermula di Bukit Senyum, pindah menumpang di SITC, pindah lagi ke Jalan Sikamat, dan akhirnya sekarang di Sungai Gadut. Selama 50 tahun berpindah randah, kesannya budaya sedar berasaskan tempat yang sama tidak wujud lagi. Kita bercakap berlainan bahasa dan kita menggayakan berlainan budaya. Budaya Tanjung Malim, budaya Jalan Sikamat dan budaya Sungai Gadut. Namun kita tetap disatukan di bawah nama Sekolah Dato' Abdul Razak. Peristiwa manakah yang sudah kita lupa? Peristiwa manakah yang sudah kita lupa? Cikgu Razak Atur, tolong bangun. Cikgu Razak Atur, ada di sini? Tak ada. Oh, tak ada. Semua kenal walaupun tak pernah berguru. Begitu bisanya jasa guru. Adakah ditawari oleh waktu? Adakah Cikgu Miss Li Poi Liang di sini? Ada ya? Ada, ada. Tolong juga bangun Cikgu. Cikgu, how we missed you. But that's when you are missed di Sekolah Dato' Abdul Razak. So, youth is not a never-ending privilege. Here comes old age. Jasa manakah telah kita lupa? Jasa manakah telah kita lupa? Yang kurik kundi, yang merah saga, yang molek budi, yang indah jasa. Budi dikenang, jasa disanjung. Di sini hari ini kita bertemu suatu peristiwa waktu. Kalau tidak rindu, apakah namanya? Kalau tidak nostalgia, apakah namanya? Kalau tidak sedara, apakah pula namanya? Peristiwa manakah telah kita lupa? Jasa manakah telah kita lupa? Pertemuan ini suatu peristiwa di hujung waktu. Siapa kata sudah tua? Semuanya nampak masih segar, masih muda, masih perkasa. Cuma kalau boleh, maunya kembali muda lagi. Bolehkah kita menukah masa atau hidup melepasi waktu? Pertemuan ini suatu peristiwa di hujung waktu. Kita kalungkan sekalung mutiara. Kita dakap penuh setia. Persis setia seorang pujangga. Punya seorang isteri, mahu dakap sampai mati. Sudahlah mengintai sang janda muda, lebih pula si dara jelita. Gunung Daik bercabang dua, gajah mati bersila panggung. Tiada baik memasang dua, yang seorang pun tidak tertanggung. Demikian pula sekalung serangkai mutiara, madah permadah ulama pujangga, bertatah kilau firman dan sabda. Yang singkat itu waktu, yang dekat itu kematian, yang menipu itu dunia, yang besar itu hawa nafsu, yang mudah itu berbuat dosa, yang berat itu amanah, yang sulit itu ikhlas, yang susah itu sabar, yang lupa itu bersyukur,
yang berharga itu ialah iman yang ditunggu Allah ialah taubat. Yang mententeramkan jiwa itu kawan, teman, sahabat, saudara, saudara, saudara selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih Datuk, dengan puisi yang amat menyentuh jiwa.